Halo bro, apa kabar? Balik lagi bareng gue Gamers Kindus dan sekarang kita akan lanjut main Fallen Enchantress Legendary Heroes. Langsung aja yuk kita main. Oke Den, oh, kita punya banyak barang ya, harusnya kita jual. Close. Lalu ngapain bro? Enten lagi ya, udah nggak ada apa-apa lagi. Zahirere, kamu lagi bikin apa? Smelter, oke. Ini bikin apa? Granary. Enter. Di atas ada harta lagi, bro. Jadi mungkin aku akan coba ke atas. Lewatin hutan ini. Mudah-mudahan nggak ada musuh. Oke, di bawah ada monster juga. Aduh. Coba jalan dua langkah ke hutan ini. Mungkin ke sini dulu ya. Ah, enggak, kita diam di sini dulu aja. Oke, enter. Enter. Apa nih? We are closing in on the force of the Overlord. It is said to be guarded by a mighty dragon. With that power, none shall... What? What do you mean? Kesini, bro. Oh no, ada Darkling Warrior Army. Coba diam dulu aja, Oncom. Mungkin jalan selangkah kesini. Ya. Yeah. Dia nggak mau gerak. Nope. Kita jalan selangkah ke sini. Oh, kita nggak bisa pulang juga ya. Di sini kita harus muter lagi. Harusnya kita ke sana ya, bro. Cuma nggak bisa nih monster semua. Apa boleh buat lah. Enter. Enter. Udah kebuka nih trading. Mari nge-research warfare lagi. Magic juga bagus sih. Mungkin kita research magic sedikit. Rituals. Kita bisa... anointed by fire. Defiled predict benediction. Touch of darkness. Kalau ini... Nature's bounty. Destiny insight. Bloom of the twilight. Salt the earth. Mungkin coba ini sorcery. Sorcery. Oh, kok malah armor? No, sorcery. Ini bisa bikin apa aja? Abbey. Sacrificial altar. Altar buat persembahan. What? Minus 1 growth. Plus 1 hit point for trained unit. Wah, ini bagus dong. Shrine. Ritual dulu aja kalau gitu, bro. Ini bisa bikin alchemist ya. Cuma dia butuh base conclave. Ya, kita ritual dulu aja. Oke, Oncom. Oh no, dia maju ke sini, bro. Satu, dua, terus kita kabur lagi. Kayaknya bisa deh. Ambil. Kita dapat. Kita bisa nge-fireball. Oke. Mari kabur lagi. Mungkin kaburnya ke sini, bro, ke forest yang ini. Ya. Ke sini, dadah. Scout jalan ke bawah lagi. Tidak ada jalan lain untukmu, Scout, selain ke bawah sini. Oke, naganya gerak nggak? Naganya masih ngendok di situ. Oke, kau sudah selesai bikin garden, mari bikin yang lain, bro. Study itu bagus ya buat research. Kita bisa bikin black market. Cuman dia namain unrest. Aku kurang suka unrest. Oh, market bisa namain gildar. Hmm.
Aku pengen ningkatin study bro, karena kita masih lemot banget ya. Mungkin kita tingkatin aja in. Eh, apa study? Very good. Oncom lagi dikejar-kejar. Untungnya dia naik kuda bro, jadi bisa kabur. Scoutnya meh. Ya sudah lah ya. Oke, kita dapat satu unit lagi bro. Di sini udah cukup banyak ya. Mungkin kita akan kirim tankernya ke atas, kalau nggak ke bawah. Mungkin ke bawah ya. Ini udah ada militia. Eh, bisa kita upgrade. Kita bisa nambahin ini. Apa namanya? Pame. Atau mau ganti ininya. Senjatanya nggak usah ya. Kita nggak terlalu butuh. Mungkin kau ke bawah saja ya. Ya, kau ke bawah saja lah. Lalu, dari Zahirere, mari bikin... Bikin aja dulu. Town Hall, Andre sama Zone of Control. Aku mau ningkatin Zone of Control dulu bro, sampai ininya nyatu. Jadi, nggak misah gini. It's pretty good. Oke, lalu ngapain lagi? Sudah, end turn. What? Akicum. Oncom kok bisa terus jalan? Kesini kali ya. Very good. Oh no, babon. Ah, ya udah mau nggak mau kita harus lewatin ini. Mudah-mudahan nggak diserang. Kalau diserang, mari bikin-bikin lagi town hall. Aku suka town hall. Ini bisa kita upgrade juga ya outpostnya ya. Oh iya, ini belum kita bikin. Oh udah. Stable-nya jadi per turn 0,4. Bagus sekali. Apalagi? Azamum naik level. Kita udah punya guild grocer ya. Guild warehouse buat uang. Slum plus 3 growth. Mungkin gue grocer lagi aja ya. Ini gak apa-apa kali ya gue grocer lagi. Jadi ada 2 gue grocernya. It's pretty good. Nyawa pasukan kita jadi sangat banyak mungkin nantinya. Mudah-mudahan. I hope. Hey, kita gak diserang. Oh, terima kasih naga. Mari cabut. Chops. Lalu. Udah gak ada lagi ya. End turn. What? Askian, you dream of a time before heroes when titans rule elemental and blah blah blue. Kita harus cari dia. Nanti dapat amnesti scholar. Mari kita coba. Open research. Sekarang kita akan research warfare lagi bro. Mari tingkatin armor. Chainmail armor, it's good. Armor. Explore the library. Di mana itu? Sekian. Di sini. Kita butuh pasukan untuk ke sana bro. Jadi mungkin nanti aja. Untuk sementara, mari kita chops. Swamp. Mudah-mudahan gak diserang, please jangan serang. And turn. Naganya gerak. Naganya belum gerak. Jangan serang, please. We would like to go an economic treaty with you. Si Amber ya. Okay, kita dikasih uang sama... Berdagang. Okay, gak apa-apa. Akicu naik level bro, ke level 3. Kita bisa apa, bikin watchtower atau strike garrison. Mungkin kita bikin yang ini sekarang, strike garrison bro. Biar lebih kuat ya. Ya, strike garrison is okay. Mari bikin, dan untungnya oncom gak diserang. Mari chaps. Aku pengen ngambil ini bro, cuman... No...
Di sini juga ada monster kayaknya. Reverse Leg Lair, nope. Kabur aja. Dan coba lawan naga kali ini. Siapa? Lily's Army. Dia punya Wrong Cross Demon. Ovid, Opilablu. Sama Annie. Punya guguk, aku mau dong. Guguk, guguk. Oh, dia mau nyerang. Ini siapa? Andy Stillhand. Oh, well. Jangkir area bisa bikin apa lagi? Granary, sure. Shrine juga bisa. Ngurangin unrest. Unrest kita udah nol, bro. So, it's good. Granary buat makanan biar cepet naik level kotanya. Jadi aku akan bikin granary di sini. Lalu setelah itu kita bikin shrine mungkin. Black market ningkatin unrest. Jadi mungkin aku nggak akan bikin. I don't know. Enteran! Enteran lagi. Oke. Oncom, ayo kau terus jalan. Scout kita kemana ya bro ya? Mungkin dia bisa... Sini ada kerajaan ijo aneh ya. Mungkin dia bisa terus ke bawah bro, nge-scout terus. Mari kita lakukan. Jadi kau tidak jadi pulang scout. Kau akan terus menjelajahi dunia ini. Oh no, aku salah gerak. Diserang dah sama bear. Mudah-mudahan enggak. Akechu, kau bisa bikin... Nope, shrine berapa? Unrestmu 6. Lumayan bisa ngurangin unrest. It's good. Abis itu mungkin dia akan coba bikin knight bro. Bisa bikin knight gak sih? Bisanya horseman. Horseman tuh kayak apa ya? Mari kita lihat. Horseman. Dia pake boar spear. 11 attack. Dia naik kuda. Dia pake armor dari kulit. Mungkin kita bisa bikin knight ya bro ya. Mungkin lagi nge-research armor nih, kalau armornya udah jadi mungkin unit kena kebuka gitu kali ya. Jadi nanti aja kali ya kita bikin-bikinnya. And turn. Turn lagi mungkin. Udah semua ya? Udah belum sih? Udah, sip. And turn. Yes, udah nyambung bro. Bagus banget. Skull kita masih selamat. Bagus. Oncom kok bisa pulang? Lewat sini aja nggak apa-apa. It's okay. Mau coba bikin pionir lagi di sini bro. Aku ngeri dia nanti ngetrol dia balik lagi ke sini, ngancurin lagi. Cuman coba aja kali ya bikinnya. Nanti aja dulu deh, kita masih bisa bikin bangunan yang lain. So it's good. Kau terus jalan. Oncom juga pulang. Pulang, pulang. Pulang. Azamum bikin-bikin lagi mungkin. Bikin guardian statue. Butuh 10 kristal. Kristal kita udah 20 nih bro. Mari kita bikin 2 ice mage lagi ya. Perlu gak sih buat lawan naga? In mungkin... Ya in aja dulu ya. Kita bikin penginapan. Buat kalian yang mau lihat naga bisa dari kota ini. Ayo silakan silakan. Oke, aku mau ngancurin ini semua bro. Mari kita hancurin ini semua. Karena kita kayaknya udah mampu lawan mereka. Ya aku akan bikin pasukan dari 2 kota ini. Lalu coba ke bawah sama Oncom mungkin. Oh no, mau diserang ya smelternya ya. Rock Spiderling. Mereka itu apa? Frail. Lemah. Mari kita serang pakai tanker sama milisia. Mungkin lebih kuat ya. Kayaknya lebih kuat deh. Oke bro, makasih udah mampir dan nonton di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar. Dan kalau kalian suka, like dan di subscribe. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih dan have a nice day.